Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Walaupun walaupun tidak bila hilangin amzim amal baru. Kalau muslim rahim, Allah taala wa adam rahmanu rahim dari amin. Sadiqun bikul ma akhbarni. Nabi itu benar pada setiap apa yang beliau beritakan dengannya dengan apa yang beliau beritakan. Walau ilmu bahati sekalipun dalam segala masalah yang membuat semuanya benar. Contoh engkau ini seperti perkataannya aku makan ya. Nabi itu makan sebagaimana kita makan, benar apa yang Nabi katakan bahwa Nabi itu makan ya. Pada sono ya beda, di sini kan nasi, di sono gandum ya. Waqadima fulan fil waqti fulani, telah datang oleh fulan pada waktu fulan ya. Pada waktu anu fayastahilul kadzibu, maka mustahil oleh berdusta nabi, mustahil dusta fidzalika, pada demikian. Kenapa li ujubil ismati lahu sallallahu alaihi wasallam, karena wajib terpelihara bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu ya namanya maksum, terpelihara. Ya. Nabi itu maksum, terpelihara. Kalau wali namanya mahfuz, terpelihara juga. Cuma katanya digunakan untuk wali mahfuz. Untuk Nabi maksum, terpelihara ya. Terpelihara. Kalau Nabi enggak pernah berbuat dosa, kalau wali ada juga berbuat dosa, tapi nanti diturunin, diangkat lagi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bahasa kita mau jatuh diturunin, diambil tangannya. Wali segera diturunin sama Allah. Dikasih apa? Dikasih hal sama Allah, dikasih wali sama Allah, sehingga dia ya, selalu dalam pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali apa arti Nabi seperti ini? Nabi kita Muhammad SAW. Fayajibu, maka wajib i'tiqadu ma akhbar bihi Rasulullah SAW, maka wajib meyakini apa yang telah memerintahkan dengannya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajib meyakini apa? Contoh ka asyrati saati, seperti tanda-tanda hari kiamat. Apa yang Nabi beritakan kita wajib menerima. Wasu'adil qabri, pertanyaan kubur wajib kita menerima. Nanti ya Rasul beritakan nanti kita masuk kubur ada pertanyaan ya, soal kubur. Wa na'imihi, dan nikmat kubur, orang yang dapat nikmat kubur itu benar adanya. Wa adzabi, siksaan kubur itu benar adanya. Wal hasri lil hisabi, dan penggiringan untuk dihisab, nanti kita akan digiring untuk dihisab, benar adanya. Diperiksa semua apa yang sudah kita lakukan di dunia. Wal wazni lil amali, ditimbang bagi segala amalnya. Nanti amal kita hidup di dunia akan ditimbang. Bagaimana nimbangnya? Allah punya cara. Wal haudi, dan ada yang namanya haud, telaga. Wasyafaati, syafaat, nanti ada yang namanya syafaat, pertolongan Nabi. Wal jannati, ada surga, nanti ada yang namanya surga. Wan nari, nanti ada neraka. Iya. Jangan kita nafain ini. Ada orang artis nafain surga, sekarang nafain neraka, katanya nanti bisa masuk neraka sama artis-artis yang lain. Ini belum neraka akhirat, udah nangis bagaimana neraka
baru neraka dunia dan nangis baru neraka akhirat. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Wasawabi dan pahala wal iqabi siksaan, ada yang namanya siksaan. Yajibu ala kafatil khalqi, wajib atas seluruh makhluk tasdiquhu, membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bil qalbi. Membenarkannya dengan hati. Ya. Membenarkannya dengan hati. Yajibu ala kafatil khalqi tasdiquhu sallallahu alaihi wasallam bil qalbi, wajib atas setiap atas seluruh makhluk membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil qalbi, di hati wajib benar fi kulli ma alima, pada setiap apa yang ya fi kulli ma ulima maji'uhu sallallahu alaihi wasallam bil, pada setiap apa yang diketahui akan datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengannya, min adilatid din min darurati, daripada dalil-dalil agama dengan secara darurah jelas, enggak pakai pikir-pikir. Nah, itu diketahui itu datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita benerin. Bi anistaraka fi ma'rifatil khass wal 'am, dengan bahwa bersyarikat pada mengetahuinya oleh yang orang khas dan orang 'am. Tasdiqan jaziman mutlaqan, dengan membenarkan yang pasti mutlak, secara mutlak. Maksudnya sawaun kana lahu dalilun amla, baik keadaannya baginya ada dalil ataupun tidak, tafsilan secara terperinci, fitafsili pada yang bangsa terperinci. Kalau kutubil arba'ati, seperti kitab-kitab yang empat, at-taurati, kitab Taurat, wajib kita benerin adanya. Wal Injil, kitab Injil, waz Zabur dan Zabur, wal Furqan dan Al-Qur'an. Nah, sekarang semuanya masuk ke dalam Al-Qur'an. Kitab terakhir. Ya. Kitab terakhir. Kitab terakhir. Wa kal anbiya'il mazkurina, apalagi yang mesti kita percaya seperti para nabi yang tersebut fil Qur'an, di dalam Al-Qur'an. Wa hum khamsatun wa isruna, mereka berjumlah 25. Wa kal malaikatil arba'ati, dan seperti para malaikat yang empat. Siapa? Ya, kal malaikatil arba'ati, Jibril, malaikat Jibril, wa Mikail, malaikat Mikail, wa Israfil, malaikat Israfil, wa Izrail, malaikat Izrail. Wa ijmalan, dan ada lagi mesti kita ketahui secara global, fil ijmali, pada yang bangsa global, ka baqiyatil kutubi wal anbiya'i wal malaikati, seperti setinggal para setinggal kitab-kitab. Jadi banyak kitab-kitab yang lainnya. Ya, suhuf ya, berupa suhuf dan para nabi dan para malaikat. Wa mutabatu, wajib apalagi kita menabi, wajib mengikuti nabi, ail iktida'u bihi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya mengikuti nabi sallallahu alaihi wasallam, fi aqwali, pada segala ucapannya, wa af'ali, segala perbuatannya, wa taqriroti, dan segala ketetapannya, takrir. Ma lam takunil af'alu jibiliyatan, semasa yang tidak ada perbuatan itu jibiliyah, ya, karakter, tabiat. Nah, kalau udah jadi tabiatnya enggak, ya, enggak, kita enggak ikutin, enggak wajib. Contoh, kalau qiyami berdirinya Nabi, enggak wajib kita ikutin bagian yang berdiri Nabi. Tapi kalau mau kita ikutin, ahsan. Ahsan banget ya. Bagus banget. Bagus banget. Wal qudi, duduknya Nabi. Ya, itu enggak wajib kita ikutin. Tapi kalau kita ikutin, ahsan. Bagus. Wal mashi, jalannya Nabi. Enggak wajib kita ikutin. Tapi kalau kita ikutin, ahsan. Nah, bagus. Ini yang menimbulkan cinta.
Fa inna nu'maru bil iktida'i bihi sallallahu alaihi wasallam fi'an. Karena sesungguhnya kita diperintahkan dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam padanya. Ya, pada perkataannya, perbuatannya, takdirnya. Wa ma lam takun khususiyatan, dan apa yang bukan dia itu khususiyat. Nah, yang khususiyat enggak boleh kita ikutin. Ya. Fala tattabi'hu, maka janganlah kau ikutin dia. Fima sabata ikhtisasuhu sallallahu alaihi wasallam bi, pada apa yang terkhususkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang khusus sama Nabi enggak boleh kita ikutin. Contoh ka ibahatil jam'i baina aksara min arba'i harairo, seperti ya pembolehan menggabungkan di antara lebih daripada 4 perempuan-perempuan yang merdeka. Ya. Lebih daripada 4. Jadi kalau Nabi boleh nikahnya lebih dari 4 khususnya. Kita enggak boleh. Kita enggak boleh. Ya. Kita enggak boleh. Lebih dari 4 enggak boleh. Bahkan pandang saya, walaupun secara fikih dengan kita siasatin boleh, sebaiknya jangan. Mana? Kita 4. Mau tambah lagi, 1 cerein. Tetap 4. Mau tambah lagi, 1 cerein. Tetap 4. Mau tambah lagi, cerein lagi. Mau tambah lagi, cerein lagi. Sampai 100 boleh. Hah? Jadi gimana enggak ya? Bisa kurang ya? Iya, jadi walaupun secara fikih itu boleh begitu caranya, tapi emat saya jangan. Enggak, kapasitas kita nggak mungkin. Belum mungkin. Ya dua aja gini, mungkin satu aja. Sebagainya. Iya. Perbendaharanya nggak kuat. Paham maksudnya? Ya, apa yang kuat gak apa-apa ntar? Kalau yang kuat gak apa-apa ya? Ini jangan, gak kuat. Jangan. Jadi walaupun secara fikih itu boleh ya, lebih daripada 4 boleh dengan cara tadi, seyogianya jangan. Kalau 2, 3 boleh dong. Boleh. 4 boleh. Boleh. 4 boleh. Tadi lebih dari 4 maksudnya diceraiin satu, nikahin lagi, ceraiin satu, nikahin lagi, ya ceraiin, nikahin lagi, ceraiin, cari lagi, ceraiin lagi, cari lagi, cari. Walaupun boleh secara fikih itu boleh, tapi hemat saya sebaiknya jangan. Kenapa? Ini kalau ya agama sudah membatasi 4, ya itu biasanya ada sesuatu yang maksimal, ya, yang baik buat kita. Lihat, tanya dokter, orang kalau udah umur 40 hubungannya ya maksimal seapa? Itu ada ukurannya, Lord, Lord. Ada ukurannya. Kalau tiap hari bisa berdodoran. Kata ibu-ibu setuju. Iya. Nah, ya maksimal 4. Maksimal 4. Mau tambahin seperti itu tadi, kalau bisa kalau ya hemat saya jangan tambahin ya, lebih daripada itu. Ya. Walaupun secara fikih boleh tadi ceraiin satu, tambahin tetap 4 jadinya satu. Kapasitas kita enggak kuat. Lagian kita mau begitu mulu ngapain begituan mulu? Iya. Sesungguhnya kita melakukan akhirat, yaitu kita ibadah, semakin kita cinta sama ibadah, semakin nikmat. Semakin banyak melakukan akhirat, semakin nikmat. Semakin banyak kita melakukan agama, semakin nikmat. Tapi kalau dunia, semakin banyak, semakin bahaya buat kita. Bosan juga, semakin susah. Banyakin keturunan gimana? Banyakin. Ya.
Takutnya itu sampingan itu. Sampingan. Ya. Tujuannya apa nih? Kenikmatan. Kenikmatan juga. Iya. Kenikmatan. Begitu ya. Ya, jadi agama insya Allah benar ya, insya Allah benar. Dulu nikah dari nikah empat itu Pak ya, itu hanya Islam aja yang seperti itu sesungguhnya ya. Sesungguhnya Islam juga pengennya satu, tapi karena kondisinya ketika itu orang banyak istri ya, banyak perempuan ya, yang di madu itu kan istrinya banyak, ada yang 10, ada yang ada kurang lagi ya. Makan ada yang berapa sekian 100, banyak ya. Kalau satu aja langsung kan gimana gitu. Jadi 4 aja. Untuk supaya apa? Supaya enggak ada rasa susah, biar ada rasa menerima. 4. Jadi kalau bisa ya. Apa? Yang pertama 1 ya. Kalau pengen lebih, kalau mampu. Kalau nggak mampu, jangan. Saya tidak melarang, tidak nyuruh. Iya. Saya tidak melarang, tidak nyuruh. Ya. Ntar kalau melarang, nggak tahu nih, saya nyuruh lagi. Begitu. Insya Allah Pak, apa yang agama syariatkan, insya Allah benar. Dan mengandung nilai positif kepada kita. Wa malam ya. Wa ibahatil muksi fil masjid junuban, dan membolehkan diam di masjid dalam keadaan junub. Membolehkan diam di masjid dalam keadaan junub. Jadi kalau Nabi boleh dalam keadaan junub diam di masjid. Emang kenapa boleh? Karena kemuliaan Nabi dengan masjidnya di atas. Lebih mulia Nabi daripada masjid itu sendiri. Wa ibahat istiqbal kiblati, dan pembolehan menghadap kiblat. Wa istibariha, dan membelakangi kiblat. Hala qada'il hajat, ketika qada' hajat boleh kalau Nabi. Kenapa? Karena Nabi kalau buang air besar masuk ke dalam, hilang di telan bumi. Kalau kita Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Qul ya ayyuhan nasu inni Rasulullah, katakanlah wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Ilaikum, kepadamu jami'an sekaliannya. Allazi la'u mulku samawati wal ardi, yang miliknya lah kerajaan langit dan bumi. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali dia. Yu'i wa yumitu, ia yang menghidupkan, ia yang matikan. Fa'aminu billahi wa rasulihi nabiyil ummi, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya yang ummi. Allazi yu'minu billah wa kalimatihi, yang beriman ia kepada Allah dan kalimat-kalimatnya. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun, maka ikutilah ia, mudah-mudahan kamu ya, niscaya kamu akan dapat petunjuk. Kalau Allah yang bicara, pasti niscaya kamu akan dapat petunjuk. Ikuti Nabi, niscaya akan dapat petunjuk. Ai iktadu bihi fima ya'muru bihi, fima ya'murukum bihi wa yanhaakum anhu. Ikutilah olehmu Nabi itu pada apa yang ia perintahkan kamu dengannya dan yang ia larang daripadanya. Ikutin ya, apa yang ia perintahkan, apa yang ia larang. Lan tusibul haqqo wasawaba, ya. Supaya kamu memperoleh kebenaran dan kebenaran. Fi mutaba'atikum iyo, pada mengikuti kamu kepadanya. Walau ummi huwallazi la yaktubu. Ummi itu adalah orang yang enggak bisa nulis. Ummi itu enggak bisa nulis. Ummi. Jadi Nabi enggak bisa nulis. Wa kalimatullah iyal Qur'anu au jami'u kutubihi.
kalimat Allah itulah Al-Quran atau sekalian kitab-kitabnya. Ya, Nabi nggak bisa nulis, tapi orang nggak bisa nulis belum tentu bodoh, Pak. Jangan dibilang bodoh. Banyak orang kita nggak bisa nulis tapi pintar. Pintar. Saya punya tetangga, dia nggak bisa nulis, nggak bisa baca, tapi pintar banget. Pintar. Jadi banyak orang yang begitu. Wa yahrumu 'alaihim takdzibu, haram atas mereka mendustakannya sallallahu alaihi wasallam fi akhbari, pada segala berita-beritanya, wa mukhalafatuhu, dan menyalahinya, fi amrihi wa nahyihi, pada perintah dan larangannya. Wa man kadzdzabahu, maka siapa saja yang mendustakannya, siapa saja yang mendustakan Nabi fi akhbari, pada segala beritanya, wa huwa zalimun li nafsihi, kafirun ay ghairu mu'minin, maka dia itu orang yang zalim kepada dirinya lagi orang yang kafir, artinya tidak beriman. Wa huwa adullahi ta'ala, dia adalah musuh Allah ta'ala. Na'udzubillah. Ammal mu'minu alladhi la yadha'u tauhida, adapun orang mukmin yang tidak meninggalkan tauhid, fala yakunu adullahi ta'ala, maka dia itu bukanlah musuh Allah ta'ala. Adapun orang mukmin yang tidak meninggalkan tauhid, maka dia bukan musuh Allah ta'ala. Wa in rukiba jami'a dzunubi, sekalipun dia melakukan segala dosa-dosa, sekalian dosa-dosa sekalipun. Wa amal kadzibu, adapun mendusta alaihi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendustakan Nabi, fa huwa haramun laisa bimukaffir, itu haram bukanlah kafir. Wa man khalafahu, dan siapa saja yang menyalahi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi amri wa nahi, pada perintah dan larangannya, bahwa asin, maka dia maksiat ai ghairu muta'in lillahi ta'ala wa rasul, dia itu tidak taat kepada Allah ta'ala dan rasulnya. Khasirun ai dalun alikun, maksudnya dalun alikun, tersesat lagi binasa. Waffaqana, semoga Allah ta'ala memberikan taufik kita, ai qadarana, mentakdirkan kita Allah oleh Allah, likamali mutabaati, bagi sempurna mengikuti Nabi, bizohiri wal batini, dengan zohir dan batin. Jadi ini doa semoga Allah, ya, karena semuanya Allah, Pak. Kita belum tentu, kita enggak bisa, kita enggak bisa mendapati taufik Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Iya, Pak. Ya, anak kita pengennya anak kita biar soleh semua, nggak bisa. Di pesantren ini bapaknya pulang-pulang gitu sampai rumah. Ada yang begitu. Ada yang begitu. Iya. Abang saya begitu. Bapaknya udah sampai, belum sampai rumah, anaknya udah sampai rumah. Almarhum abang saya begitu tuh. Dibawa ke Gontor. Padahal kurang apa orang tua? Ya Allah. Kita enggak bisa memang. Hanya Allah yang bisa. Makanya deketin Allah. Allah. Enggak ada lain. Enggak ada yang lain. Mau kemana, enggak mau apa-apa. Deketin Allah dan keluarkan tenaga kita. Ikhtiar dan tawakal kepada Allah. Masya Allah. Jangan anak kita omelin semua, kita omelin tergebukin apa, enggak bisa. Bukan itu caranya, bikin lari anak kita. Bikin jauh dari kita, kita gebukin. Bukan itu. Allahnya, pintu Allahnya kita ketuk. Baik-baikin Allah, insya Allah bisa. Sambil kita tawakal, ikhtiar. Makanya saya santri, Pak. Santri, saya minta tolong sama orang tua santri. Bukan saya enggak butuh duit, duit saya dibagi, saya ambil 1 miliar mesti saya tanggapin. Ya. Saya minta tolong bantuin saya. Ya, bantuin saya buat anak-anak kita. Enggak susah-susah apa. Datang aja ke pengajian. Kenapa? Rajin ngaji.
Jangan anaknya kita suruh, anaknya disuruh ngaji, bapaknya malas-malas ngaji. Mana mau bisa? Mana mau bisa? Bapaknya rajin ngaji. Insya Allah. Ini banyak yang kayak begitu. Pengajian jam 7, setengah 8. Ya bapaknya datang jam 10. Udah rapi ya. Nah, kayak begini bagaimana mau bisa? Umur kewajiban. Udah rapi, gak bisa dipenuhi kewajibannya, gak dipenuhi. Itu Pak, benar-benar itu. Benar-benar. Allah, Allah. Itu saya begitu minta tolongnya gitu. Saya enggak minta duit, enggak. Bukan saya kagak butuh duit, bukan. Bukan. Paling bagi duit saya terima banget. 1 triliun masih saya terima ya. Tapi yang paling penting adalah anak kita. Buat apa kita megang duit mah banyak tapi anak kita enggak pada jadi? Ya, murid kita enggak pada jadi buat apaan? Duit banyak kita simpan tapi murid kita enggak pada jadi buat apaan? Astagfirullah, bukan kita sombong, bukan. Tapi kalau murid kita pada jadi, walaupun murid kita alhamdulillah senang, lega, karena tujuan kita itu tujuan kita. Jangan sampai ya kita nggak mencapai tujuan. Tujuan kita itu. Kalau duit sih ya itu urusan Allah, ya. Masya Allah. Jadi Allah, Allah, Allah. Amal mukminu ya, wa amal kafiru wa amal kazibu ya, wa amal kazibu alaihi sallallahu alaihi wasallam fa huwa haram. Wa razaqana kamala tamasuki, waffaqanallah ay qaddarana Allah li kamal mutaba'atihi. Ya, semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kami, mentakdirkan kami likamali mutaba'ati, bagi sempurna mengikutinya, bizohir wal batin, dengan zahir dan batin. Warazaqana, dan semoga Allah memberikan rezeki kita kamala tamasuki, sempurna berpegang teguh. Ayat i'tisama ya. Sempurna ayat i'tisami ya. Al-i'tisami, penjagaan. Maksudnya berpegang teguh, al-i'tisam, wa'tasimu, berpegang teguh. Sempurna berpegang teguh. Bisunnati, dengan sunnahnya. Ay bitariqati, dengan jalannya. Waja'alana, dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita mimman yuhyi, termasuk daripada orang yang menghidupkan. Ayyuzhiru, yang menampakkan ahkam syariati, akan hukum-hukum syariatnya. Wujudu, dan didapati finus fatin, pada satu naskah ziyadatun, akan tambahan ba'da dzalika, setelah demikian. Wa iya, dan yaitu wa balaghuna fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu, dan menyampaikan kami, menyampaikan kita di dunia ya akan ziarahnya, dan di akhirat akan syafa'atnya. Tawaffana ma'amilati, dan semoga ia wafatkan kita di atas agamanya. Al-milati ya, agama. Wa syariati wa dini ya. Al-milatu wa syariatu wa dinu bimaknan wahidin. Milah dan syariat dan agama dan din itu dengan satu makna. Maknanya agama. Wa hasyarana, dan semoga Allah Ta'ala giring kita ya, kumpulkan kita fi zumrati, pada kelompoknya. Ai jama'na, semoga Allah kumpulkan kita ma'a jama'ati, bersama jama'anya. Wa walidina, dan ya orang-orang tua kami. Wa auladana ya, dan anak-anak kami.
wa ikhwanana dan saudara-saudara kami, wa ahbabana dan kekasih-kekasih kami. Wa yujadu fi nuskhatin, nuskhatin ya, kurang titik. Wa yujadu fi nuskhatin ba'da zalika ziyadatun ziyadatu wa walidihi. Dan diperdapati pada satu naskah setelah demikian itu akan tambahan wa walidihim dan orang-orang tua mereka. Wa jami'al muslimina dan sekalian orang muslim, ya al ahya'i wal amwati, baik yang hidup maupun yang mati. Amin. Amin maknahu Allahumma stajib. Ya amin itu maknanya Allahumma stajib, ya Allah perkenankanlah. Ya. Allahu a'lam bishawab. Matlamu syaratus shalah.